bertemu kembali. Semua calon yang mewakili Barisan Nasional PN dan Parti Gabungan diharap dapat memberi perhatian serius kepada isu berkaitan generasi muda bagi memastikan kemenangan dalam PRU Dun Sabah ke-16. Ketua Pemuda UMNO Dato' Dr. Ashraf Wadi Dusuki berkata jumlah pengundi muda bagi pilihan raya kali ini telah bertambah. Selain kempen turun padang, platform media sosial ujarnya juga perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendekati kelompok tersebut. Kita harus menyantuni apa yang diaspirasikan oleh orang muda. Kita tidak tawarkan sesuatu yang mengikut apa yang kita nak. Di setiap tempat, kita kenal pasti apa yang mereka mahukan. Sebab itu saya katakan kebanyakan tempat ada isu-isunya secara spesifik. Kalau di Kudat, isunya lebih kepada isu akses kepada digital. Di Kota Kinabalu sudah berbeza. Mereka mempunyai akses yang sebegitu. Ada di kawasan-kawasan pedalaman seperti di Sepitang semalam saya pergi. Di Kota Marudi di kawasan pedalaman. Di Kinabatangan dan sebagainya. Mereka mempunyai kehendak yang pelbagai. Jadi ini yang digunakan oleh kami di peringkat tim pemuda membantu untuk memberikan ataupun menjual produk kami berasaskan keperluan pasaran itu sendiri, bukannya sekadar syok sendiri. Beliau memaklumkannya selepas program santai bersama pemimpin pergerakan pemuda UMNO Parlimen Kimanis di Bungawan.